Calon Wakil Bupati Asahan Taufik Jenal Abidin menggelar kampanye dialogis dengan menyapa sejumlah warga di inti kota Kisaran, tepatnya di Jalan Cokro Aminoto dan Jalan Haji Misbah, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Taufik Jenal Abidin mendatangi warga dengan bertatap muka dan berdialog terkait permasalahan masyarakat Kabupaten Asahan. Ia melihat dan mendengar secara langsung, dapat mencari solusi dari permasalahan warga yang sedang dihadapi warga. Sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum kampanye dialogis selama pandemi ini, tetap ikuti aturan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak, tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi harus cuci tangan pakai sabun, kemudian juga pakai masker. Dengan maskernya nomor 2, ada warna biru, ada nomor warna hijau. Jadi masker saya semalam diminta sama warga, kebetulan pada saat saya di Sungai Kepaya. Kemudian rumah, beginilah sebenarnya kita harus jaga jarak. Supaya apa? Supaya jangan terjadi penyebaran pandemi COVID-19. Dari Asahan, Sumatera Utara, Deni Tambunan, Tribrata TV, salam Tribrata.